Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudari berada, pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bersama, biarlah firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, buat saudara-saudari kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat mendengar firman-Mu pada hari ini, dapat rema dan kekuatan baru pada hari ini. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini terdapat di kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga, tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Setiap kita manusia di muka bumi ini pasti tidak luput dari cobaan, bukan? Apakah dalam cobaan tersebut kita tetap setia pada Tuhan? Bagaimana sikap kita menghadapi cobaan pada kehidupan kita? Jadi saudara-saudari, tema renungan kita hari ini adalah menghadapi cobaan. Kata pencobaan, yun, peirasmos, menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Saudara-saudari kita orang percaya sering menghadapi semuanya ini harus dengan sukacita karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap dan pengharapan yang dewasa. Iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan pada Yakobus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudari, Yakobus menyebutkan aneka pencobaan ini, ujian terhadap imanmu. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Kesulitan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia, yaitu pada Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 dan pada ayat yang ke-13. Saudara-saudari, seringkali kita mendapatkan masalah di tempat kerja dengan bos kita ataupun sesama teman di tempat kerja, ataupun kita yang dapat masalah di sekolah dengan guru, dosen, ataupun teman kita. Dan ketika kita mendapatkan masalah dimanapun kita berada, masalah tersebut menghampiri kita, apakah kita bisa menghadapi masalah tersebut? Saudara-saudari, yakinlah bahwa Tuhan terus bersama dengan kita dan menolong kita pada setiap masalah yang kita temui. Jadi kita harus tetap bersabar pada masalah yang kita temui dan terus bertekun dalam doa, dan yakinlah bahwa Tuhan Yesuslah yang menolong kita. Nah saudara-saudari, bagaimanakah dengan kita, yang setiap kali di antara kita terus berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan iman yang teguh? Setiap pribadi di antara kita adalah orang-orang yang berdoa dengan setulus hati dan segenap jiwa. Oleh sebab itu, tentu kita tidak akan bimbang. Tentu kita tidak akan ragu-ragu. Dalam setiap cobaan yang kita alami, Tuhan ingin menguji iman kita kepada-Nya akan tetap, apakah akan tetap teguh. Jadi saudara-saudari, iman kita kepada-Nya harus terus kuat bagai batu karang yang teguh. Meskipun dihantam oleh gelombang laut, ia tidak akan goyah. Meskipun kita dihantam oleh badai pencobaan, kita tetap bersuka cita di dalam nama-Nya. Walaupun gelombang masalah menghantam kehidupan kita, kita harus tetap berbahagia, karena Dia sudah menopang dan membela kita. Percayalah, Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak akan membiarkan kita dirundung berbagai pencobaan. Saudara-saudari, imanilah bahwa di dalam nama-Nya, kita akan tetap berbahagia, meskipun menghadapi berbagai pencobaan. Imanilah Dia yang bertahta di sorga berkuasa melimpahkan kepada kita kehidupan yang bahagia pada waktunya. Nah saudara-saudari, kita harus tetap bersabar dan terus bertekun dalam doa pada setiap masalah yang menimpa kita. Kiranya ini yang dapat saya bagikan pada saudara-saudari pada hari ini, semoga diberkati. Sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.